Sekarang tengok dalam YouTube, tapi ni the real one lah. Overwhelm. All over the world datang sini lah. Dia pun macam welcome je, tak macam dia tak macam racist sangat kan. Macam-macam ada yang daripada Russia pun ada, dari US lah. Bawa motor daripada kecil sampai ke V8. Masak dulu. Boleh ke? Tu depan. Baru nak selfie lah Cap ni. Okay, selamat datang ke Pattaya. Apa khabar? Bersiaran lagi kita di Pattaya. Kenapa kita datang kali ni ke Pattaya? Sebab kita nak melayan diorang nak tengok bike week. Cuma kali ni kami berlima sahaja. Tak ramai. Satu, kemungkinan flight pun mahal. Harga flight ya. Kita orang tak ada dapat direct ke Pattaya. Kita kena ke Bangkok. Bangkok kita ambil van ke Pattaya. Lebih murah macam tu daripada kita transit dekat Bangkok ataupun Singapura lama. Pattaya ni dah banyak kali kita orang datang. Kita pernah berniaga pun di Pattaya. Pernah juga datang riding ke Pattaya 36 jam yang kita punya cerita tu, yang cap dera kita orang. Tapi kali ni lebih santai, sewa motor skuter. Malam ni kita nak melayan diorang ni, pergi tengok malam Pattaya, Bangla Street lah, apa street. Dan dia, satu lagi nak cakap, belakang kita orang ni, inilah dia, the highest point of Pattaya. Kalau korang tengok pemandangan ni, kalau kita naik satu Pattaya, tak ada satu Pattaya belah sana, tak nampak, separuh Pattaya nampak. Nampak tak menarik? Kalau korang datang, jangan lupa singgah sini. Khalas.
Kat Bangkok dia accident. Dia kan lori yang sambung tu. So yang belakang tu tersangkut kat baju dia. Pun tak laju dalam jam. So dia down. Kena lenyek lah rasanya. Ni kena tengah settle kan benda ni semua. Daripada KL, Ampang. Kita pun ada orang sini. Insurans pun membantu kita. Insurans hantar van jenazah ke sini. TZM, dia naik TZM. Dah ajar kan. Kita daripada KL sini petang. Dapat Tumala Chanlun. Daripada Chanlun pergi Chumphon. Dari Chumphon ke sini. Sekarang ni, urusan menyari keluar. Tapi tak boleh. Sebab PM kita datang Bangkok. So kedutaan busy, tak ada orang. So ini hari urusan tak boleh. So esok pagi, kita pun tunggu dia punya wife naik flight esok. Sebab kita nak bawa keluar tu, kena ada waris. Tapi alhamdulillah semua benda ni mudah kan, sebab kita pun datang pun kita memang ada tugas daripada luka yang urus malam. No postmortem, okey semua. Fairuh Insurance uruskan ambulans daripada Danok datang ke sini esok pagi ambil. So kita orang dekat pihak sebelah sana, dan jenazah akan tunggu dekat kain hitam. So cik je kat sana mandi jenazah dekat Chanlun tu, tempat Chanlun siap apa semua bawa balik ya. Sebenarnya benda tu tengah berhenti. Lori tu belakang badan dia sentuh sini, tarik dia, dia teruk. Lori tu jalan. Yang perempuan semalam tu belakang kereta, betul-betul depan belakang lori tu, depan left depan dia, dia keluar, dia nangis macam tu saudara dia. Dia menangis perempuan. Sebab arwah ni, dia tangan dia cacat sini dulu accident. Terus motor pun dia pakai benda yang tolak. Dia kira tarik, dia tak boleh pegang motor. Tu yang pergi sekali. So kau mungkin kalau dia boleh pegang handle, dia boleh tahan. Tangan dia tak ada. Dia tolak pakai macam ni. So dia tak boleh pegang motor. Motor dulu lepas tu dia. Mungkin dah lama pecah dia. Sikit darah pun tak ada. Lori tu tak sedar. Tapi alhamdulillah, company lori tu terus dah call kita. So mungkin dia pun bekerjasama lah. Sana banyak CCTV. Sampai 5 minit, 3 ambulans sampai. Datang dari one way pun datang. Tapi sistem dia orang bagus. Check semua siap dekat situ. Tak bawa hospital. Kita bukan nak cakap lah. Setengah jam masa baru sampai. Lepas tu bawa hospital lagi. Baru orang check. Dia tak ada. Dia siap terus situ. Lepas tu dia tutup dengan kain putih tau. Dia tutup dengan basit sampah. Yang ambulans pun orang Islam kita. Masa dia pergi pun dari awal pun dia memang banyak diam. Pelik, pelik. Dia ride dengan saya 13 tahun, 14 tahun. Dia main superbike, sampailah skuter, dia bawa TZM. Dia orang yang ceria. Sebab dia punya misi dia dah tengok lah, tak ada lagi TZM yang sampai Pattaya. So dia misi dia nak dia sampai Pattaya. Orang pertama sampai, ini, tapi ini hajat dia sampai. Lagi 2 jam lagi nak sampai. Bayanglah bawa TZM dengan tangan tu. Sebenarnya mental dia datang tu. Tangan dia semangat je. Setiap kali sampai, bini dia cakap, memang dia WhatsApp rumah dia. Tak berhenti. Dia tak ada pun dengan kita orang nak dia bukan macam orang yang macam tu. Saya telefon rumah dia cakap, rumah dia tak percaya. Sebab apa? Dia baru lagi beritahu dalam 5 minit. Dia cakap betul, takkan saya nak gurau. Yang botak ni, ha ni dia. Betul-betul lah ni. Kita panggil Duan Bravo. Oh, lama-lama memang kena dia. Dia komen, dia ada workshop. UFO garage. Under fly over. Yang lain dah ke depan, dia pun dah ke depan ni. Tak luka silap, tak apa dia tunggu dengan motor tu, kita orang jalan. Masa saya jalan tu, saya potong dia. Lepas tu dia masuk tengah. Lepas tu Adi keluar ke depan, bukan saya. Lepas tu jalan, saya keluar kepala. Nata tak masuk. Dia tu masuk. Dia masuk, ada kereta nak U-turn. Dia masuk kat celah tu. Dia masuk kat celah tu. Masa lori tu jalan, dia pun jalan. Ikut bau tu eh. Nak jadi cerita, dashcam kereta dia pula rosak yang Thailand kan. Saya pula tak rekod time tu. Sebelum tu memang saya rekod. Sebelum tu saya rekod. Time dia saya tak rekod. Accident tu Malaysia dah dapat tahu dah. Kita orang tak nak gambar tanah kan. Dia orang lagi cepat. Dia orang siap tunjuk dalam grup dia orang dah. Masa kita free talent. Kita orang sampai dekat hotel, ada Mat Saleh tu kan. Your friend accident, baju sama. Saya tengok tu motor muntah. Yalah kita panik kan. Saya call dia, saya call chief. Saya tanya chief. Dua accident ni dengan lori. Teruk ya. Sekejap, saya pun nak patah balik je. Saya nak tengok. Saya rasa macam teruk je kan. Tak apa.
Saya tengah nak naik U-turn, Azhar call. Pak Yah dah tak ada. Saya dah berhenti sekejap. Ambil nafas sekejap. Saya call cik. Cik cakap, oh, kau jangan main-main sekejap. Tak berhenti betul ni. So, dia turun. Dia orang lepas ke depan lah. Dia bernyawa lagi. Saya sempat lagi. Ada nak cerita nak sempat. Kita dah lah jauh. Baru sampai. Kalau kita nak turning back balik pun boleh, tak ada masalah. Saya punya niat, saya tak nak masuk jalan tu bang. Saya nak ajak naik kat tu. Ya, tongkang tu. Tongkang tu depan. Jalan tu dia ke sini. Saya cakap saya tak nak naik tu. Sebab dia tahu jalan tu teruk bang geng dia. Tapi memandangkan budak-budak SW Bangkok tu nak bawa kat aku. Jom bang. Okay, okay, selamat. Baik-baik kan? Baik-baik. Baik. Okay, salam semua kawan-kawan. Helmi kawan, tanya bang. Bob Helmi tu? Haa. Dia pakai SPF. Haa. Dia pakai SPF tu. Oh, Bob. Okey, bapak. Haa. Alright. Mengantuk eh. Leza. Leza patutnya ikut trip ni. Ini the best green curry yang boleh lawan apa patalong mana tu? Boleh lawan Reza. Reza rugi. Try Ame Halal Food Pattaya. Bayangan cintamu menghilangkan diri, aku masih setia di sini mengharap cintamu. Di manakah sumpah dan janjimu dulu kau ucapkan? Siang tak busy sangat. Malam lagi happening. Hari ni Phuket Mugala. Sini lagi happening. First time datang lah. Datang tadi cab bawa kita pusing-pusing okey juga lah. Panas juga. Tapi taklah panas. Macam panas gila-gila panas lah. Panas yang kita boleh tahan lah. Nice to ride lah. Tapi kena careful lah sini. Rumah main selit-selit. Oh, dah tu celah sini celah. Saya middle pun tak.
not so sexy. Hari ni first time I Pattaya kan. Sini punya memang every step I take wow gitu. Belum masuk dalam tengok show lagi tu. Sing cannot come. I engage. Engage. No no. Vacant. No. I vacant. Okay, bye bye. Kupejamkan mataku, mencoba untuk terlelap. Lelah rasa tubuhku, ingin tidur yang nyenyak. Ku coba untuk melupakan semua kisah hari ini. Cerita yang ku alami kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua seriku. Kulit dia kasar. Oh, dia tak kunyah lagi. Ha, tak nafas. Siap, malu apa? Sama, sama. Mana? Mesti tanya kau. Okey. Keluar. Boleh, cepat nak. Keluar ni. No problem. First time. Okay, no problem. No problem lah. Yeah. Yakinkan ku berdiri, diamlah tempat tepi. Bolehkah ku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu. ช่องอะไรครับช่องอะไรเบลุทีวีน้ำเมย์แฟมิลี่น้ำเออแฟมิลี่เย่น้ำเมย์แฟมิลี่โอเคฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอเป็นพูดเป็นภาษาไทยเนาะนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเบลุทีวีนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆมาเลเซียนะครับผมฝากด้วยนะครับผมนะครับน้องช้างน่ารักน่ารักนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับYang best ni first time pengalaman saya. Selalu saya tengok gajah je. Saya ni orang geli, especially yang ada macam ular-ular tu kan, pelalai dia macam ular tu kan. Lepas tu kulit dia kasar, saya nervous. Jantung saya tadi, Tuhan aja yang tahu nak terkeluar macam mana. Tapi cara dia buat saya dia tadi tu, lalu tu, dia buat saya calm. Supaya saya trust dengan binatang tu. Dan binatang tu pun trust saya, saya relax. Ha, saya boleh bagi makanan dia, saya jadi relax. Kalau tak, saya dah macam cemas lah. Saya macam nak lari, macam dia nak tangkap saya macam tu kan. Pengalaman tu best. Saya nak cerita pun jadi macam tak tahu nak cerita macam mana. Tapi saya calm. Dan saya jadi macam, oh, saya kenal ni datangnya macam tu. Unik eh. Yes, pengalaman tu. Okay, buat lah.
Tempat nama dia best, aku paling suka. Tak payah. Payah kena bayar lah mana. Tak boleh, tak payah. Kalau datang kat sini, nama dia Pattaya Theme Park eh. Tak payahlah, senang. You cari kat Google, boleh jumpa. Datang, jangan tak datang. Banyak aktiviti ada. Cuti range ada, ATV ada, macam-macam ada. Kami tak main lah benda tu. Umur dah berapa nak main. Banyak kerja sini. Bayar, I think, 100 baht sama satu bag. Dah habis lah dengan pisang. Pisang lah diorang hari ni. Happening lah. Walking street dia. Oh, hey, dahsyat. Ingat kalau kerja kat situ sebulan pekat. Bum. Dugaan pun banyak. Tak ada tapi tak terlalu hebat tu lah. One of the hebat. Hari ni tu lah. Nama dia pun pelik ya. Tak payah. Tapi tiap-tiap tu kena bayar lah. Nak proper one, nak naik gajah tu rasa. Dalam 700, 1000 ke. Walaupun dia tak payah tapi entrance dia ada ATM untuk keluar duit. 7 ada lah. Rasanya worth it lah kot kan. Dapat besar macam besar. Ni besar. That means you duduk sini satu hari. Then you. Tapi proper lah. Pakaian lah. Kita pakaian proper kan. Dengan mind tu pun datang nak. Jangan main kan. Pakai slipper mah. Pakai full lah. Jeans ke long sleeve. Tapi saya nak thank you dekat Cap. Sebab dapat menghilangkan rasa takut saya dengan rasa cemas saya dengan gajah. Saya more relax lah. Tadi saya jantung mau keluar. Kerepuk lagi dekat gajah tu lagi saya macam. So Cap, saya nak main Fly Fox dengan ATF. ATF pula dah. ATF tu saya punya ATV. Jom ah Cap. Jom ah. Memang aku ini anak orang miskin. Tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang kacak. Memang tidak padan dan tidak sepadan. Cantik bakau itu banyak yang tergoda lagi orang kaya. Tiada kereta ku bawa kau jalan-jalan. Umak bayam. I think this is the most creative place by Thailand lah. Cantik, out of nothing, tiba-tiba macam-macam dia buat lah. Kita pergi sini pun seronok. Okay, kita tinggal balik kat sini. Janganlah kat sini. Tinggal kat Walking Street. Walking Street tak boleh, bayar. Okay, kau bukan lah. Apa tu, sana ada restoran, sini ada restoran. Tapi sini light food je lah, sana yang macam banyak sikit lah choice. Boleh lah ya. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku.
jangan lambat-lambat sangat ni. Nak pergi makan ni. Lepas tu kita rehat nak. View lah. Asyik view lah. Kochi kochi kachin otokei san. Kochi kochi kachin ugoiteru. Yang tak dapat pergi Paris, pergi tengok Eiffel Tower jadilah yang. Hatui. Eiffel Tower, Eiffel Tower. Eiffel Tower. Bukan Eiffel Tower, Eiffel Tower. Kodomo no hari to otona no hari to konnichiwa sayonara. Kochi kochi kachin. Korang boleh datang kat Thailand ni, Google tempat kat Pattaya, nama dia Mini Siam. Masuk dia 300 baht tapi kalau buat online 250 baht. Dalam ni berbaloi gila sebab dalam ni macam-macam ada. Korang cakap je nak pergi mana. Daripada Cambodia, daripada Paris, daripada Egypt, daripada semua negara lah ada. Malaysia je kita tengah cari ni. Malaysia dia letak apa agak-agaknya? Terfikir juga. Apa yang Malaysia? Twin Tower kan? Bukan. Blok TV. Allah, mesti logo Blok TV. Mari cari. Halas. Dari pandangan dan sudut mata, kau seakan mahu menyatakan sesuatu. Bukan tak mahu beri cintaku, tapi adakah benar diriku yang engkau mahu? Jangan buat aku keliru. Hey kau, selalu memandangku, selalu mengejarku. Apa sebenarnya yang kau mahu? Hey kau, cuba jujur padaku, cuba kata padaku. Saya Azman, Facebook Daddy Toretto. Oi boy. Kedah dah, Langkawi dah, Selangor Perak dah. Nama Kedah. Weh, kau jumpa abang ni depan-depan ni. Saya duduk tengok video kan. Apa lagi hebat ni? Kita biasa-biasa belajar daripada orang lama. Macam grup saya berdua ni akan gerak ke Jumpon. Lepas tu 12 hari bulan akan keluar ke Malaysia. Mereka akan ke Bangkok dulu. Grup ni 10, kami 2. Ni 4 orang. Duduk Selangor Perak. Kedah selamat lah. Okey bang, tunggu Phuket pula lah. Phuket. Phuket pula lah, insyaAllah. Phuket.
habis semua belanja pergi berapa by week semua. Ni sekarang kena makan macam ni. Sian. Mari makan. Join. Biasa. Dah plan banyak kali nak pergi ya. Tak dapat pergi. Every time by way to event start pun bulan Februari. Bila Februari datang, every time Chinese year. But this time, this year, Chinese year jatuh pada Januari. Nice environment, nice setting dia pun okay. Tapi kita masuk ke pintu belakang, tak masuk main entrance. Yang tak best, baju habis. Dah sampai tu kira best lah. Walaupun tak dapat nak pergi sampai US, Route 66 tu. Yang ini terbesar dalam Asia lah. Siapa yang tak pernah pergi, pergilah. Macam-macam lah boleh tengok. Ada few vendor daripada Malaysia fly in, buka booth, jual baju-baju. Dan custom motor boleh tengok. Time yang style, yang custom. Pentas banyak. Pentas sampai dua. Best lah. The time we go so just right time lah. Lah tak panas sangat. Dua environment siang dengan malam. Yang best tu ada orang pakai apa yang kapal terbang pun ada air show dia buat. Well organized lah. They are more welcoming lah. I think Burapa ni dah lebih daripada 20 tahun kalau tak silap. So, I think starter pun memang tak ada orang kenal. Sekarang sampai kenal international, memang ramai orang datang. Pattaya dengan Phuket, kalau ada baby kat Phuket, saya datang sini. The reason why Phuket everything is expensive. Makan mahal, hotel mahal, ayam mahal. Betul betul betul. Apa ayam? So worth it lah, worth it. Tak rugi, tak rugi. And thank you Cap for everything. Thank you so much. Benda ni dah lama sing kan. Mostly sing lah kan. Sing yang nak. Actually sebelum kahwin dia dah selalu sebut-sebut dah. Nak pergi Pattaya, nak pergi Pattaya by week. Tak dapat-dapat kan. Sebab dia kan geng kangkang. Geng kangkang memang apa lagi. Macam dia cakap lah nak pergi US tak boleh kan. Tapi by week ni memang best lah. Setup dia lain. Sepoy lah. Memang sangat santai. Compared to ours, dia macam more to nak business tau. Bike week tu macam nak business, but this one is to celebrate. Dia macam party, macam annual party. Ada stage, berapa stage entah. Tapi music dia memang stage dia proper. Besar, tempat pun tak panas sangat lah. Dia macam santai, dia nak you nak beli-belilah. Dia tak ada paksa. Dia punya official baju tak mahal. Official patch, stiker semua tak mahal. Dia bukan macam nak potong leher orang lah. Tapi saya tak tahulah dia punya vendor-vendor dia bayar berapa. Tapi barang sana tak adalah mahal. Makan air semua jual dalam tu tak adalah overpriced. In our country, dia punya vendor macam high sikit lah. Tak tahu, maybe rental dia mahal, we don't know kan. Makan minum pun sama, dia tak adalah overpriced. Overall, macam Zing cakap lah, tak dapat official yang baju official dia yang cantik. Tu je. Tak, maybe diorang pun tak berani print banyak kot sebab baru come back kan. Maybe previous years dia print 10,000 ke. This time dia print 2,000-3,000 just in case tak habis. Okay lah, tapi memang kalau nak main lagi tak, I will come again. Sebab happening lah. Seronok. Memang seronok. Thank you Kapitan Gigi bawa kami ke sini. Plus ada bonus dia, Kapitan bawa jalan. Kita sewa skuter, jalan sini, jalan sana. Benda yang kita memang tak pernah rasa lah. Pattaya, Bangkok memang kita tak pernah sampai. So best lah. So apa you expect kat Bangkok? Bangkok, I think it's about shopping lah. From what I heard, shopping and traffic jam lah. These two memang banyak kali dah orang cakap, careful lah, tempat ni shopping dah bawa duit lebih. Lepas tu, jam tu memang expected lah. Hati lah. Banyak duit habis. Habis nanti. Pattaya tak best, jangan pergi. Tak payah. 20 years ago lah, aku jumpa seorang brother ni daripada Bangkok. Tattoo artist lah. So, macam terminal lah nak belajar buat tattoo daripada dia. So, they offer me to come to Bangkok lah. Leave everything behind. So, I ambil train lah daripada Batuan sampai Bangkok. 3 weeks, so things doesn't work out. Then I come back kan. Sometimes you minat kan, tapi tak jadi. You have to move on. Jangan depressed ke apa ke. Kalau tidak, mesti wife you orang siap sekarang. Sampai dikap, hari-hari makan tom yum. Dah ada anak kat Siam, kita tak tahu kan. Ada anak kat Bangkok ni, mana tahu. Anak dah besar dah 20 tahun. Tapi still dah boleh lagi, Min. Ha? Still boleh lagi kalau nak. Tak payah. Dah tua-tua ni, tak payahlah. Aduh. Dalam ni kan, dewan.
I'm not gonna talk anymore. Good night. Good night. Good night. So. Jomlah mandi ya. Alright, jom. Go. The bush. Alright. Nak no. Balik ah. Tak nak balik. Okey, bye bye. Tunggulah kat sini. Kena baliklah. Kena balik ah. Nak balik. Buat apa balik? Ha? Jadi dah orang sini. Wang sudah habis mah. Sudah habis. Wang sudah habis. Apa? Nonggal apa? Ngan mai po, ngan mai po. Mengmai po. Apa maksud dia? Ngan mai po duit tak cukup. Duit tak cukup. Macam duit terlebih je, Pak Din. Terlebih. Dah, semalam tadi pagi dah beli bag. Thank you very much for the hospitality. Come back again. Okay, bye. Mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap. Hanya ingatan yang ada di kepala. Uncle dia minyak motor tu. Okay, ini nak jalan jauh tu. Ya, soalan dia lah, toilet kat mana toilet? Oh, oh. Dia 40 lebih, boleh tambah lagi seorang. Dia berapa? 8 kilo aja ke? Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah.